Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Jogja Banget RBTV Asli Jogja. Kali ini selama dua kali dalam sebulan, kita ingin lebih mendalami lagi, lebih mengakrapi lagi, lebih mengamalkan lagi, dan menghayati lagi Pancasila. Yang tentu saja Anda tahu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara kita, Republik Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini, kami dari redaksi Jogja Banget mengundang Anda sekalian yang peduli, baik Anda yang manggala, Anda yang praktisi filsafat Pancasila dan lain-lain, yang ingin bergabung dengan kami, kami undang Anda ke studio kami. Silahkan Anda telepon lebih dulu ke nomor yang ada sudah disediakan. Nah pemirsa, Pancasila sebentar lagi akan diupdate atau diaktualkan lagi ketika kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kebetulan tahun ini jatuh pada 17 Agustus yang akan datang, yang kurang lebih sebulan lagi akan kita peringati. Yes. Nah pemirsa, Pancasila seperti kita ketahui itu digali atau diformulasikan oleh bapak-bapak founding fathers kita. Itu waktu itu termasuk Bung Karno, termasuk Muhammad Yamin dan lain-lain. Meskipun akhirnya secara formal Bung Karno itu dianggap sebagai penggali Pancasila. Lalu lahirlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan tentu saja menjadi satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Dan tentu saja dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu termaktub di sana ada Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah pemirsa, mungkin kita belakangan ini agak dirancukan dengan pola pikir atau perilaku para pejabat kita yang mungkin melenceng jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Justru dalam forum ini, kami redaksi Jogja Banget mengajak Anda semuanya untuk terus mengupdate setiap tahun minimal untuk kembali lagi ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Memang sebetulnya ini adalah tugas para politisi kita, tugas para penyelenggara negara kita, tugas pemerintah kita. Tapi mengingat kita, mungkin boleh saja kita, kalau tidak boleh dikatakan pesimis, tapi kita tetap optimis, atau optimis untuk tidak dilaksanakan oleh para pejabat kita, karena pejabat kita memang selama ini tidak melaksanakan itu. Sekarang kita mulai dari diri kita, dan dari Forum Jogja Banget ini kita memang ingin terus memasyarakatan Pancasila, menghayati, kemudian mengamalkan. Nah, pemirsa, kenapa ini sangat penting dan kenapa ini harus kita perkenalkan atau kita ingat-ingat terus? Karena ternyata produk politik ini dan akhir-akhir ini juga, politik itu terus jadi panglima. Padahal puncak dari politik Indonesia, dari karya politik Indonesia yang paling hebat itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dari sana itu kita bisa mengeduk
semua kebudayaan Indonesia, semua kesenian Indonesia, semua politik Indonesia, semua teknik Indonesia, semuanya yang berbau kehidupan Indonesia itu berawal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Memang zamannya Pak Mubiarto dulu, yang kebetulan juga dosen saya dulu di Fakultas Ekonomi, beliau menunjukkan tentang sistem ekonomi Pancasila. Meskipun sekarang sudah dilupakan, bahkan nyaris tidak ada yang melanjutkan sistem ekonomi Pancasila itu. Budiono yang pada saat itu juga mengajar di Fakultas Ekonomi sama sekali tidak menyinggung tentang ekonomi Pancasila dia. Bahkan kesannya tidak mendukung, bahkan sampai sekarang ketika beliau jadi pejabat pun itu juga tidak dengar saya untuk dia mendukung dari sistem ekonomi Pancasila ini. Padahal itu memang harus dikembangkan. Kenapa harus dikembangkan? Karena kalau tidak, kita bisa jadi yang mempraktekkan Pancasila nanti Amerika, yang mempraktekkan Pancasila nanti Malaysia, yang mempraktekkan Pancasila nanti Inggris. Untuk batik saja kemarin kita sudah kebakaran jenggot ketika Malaysia itu mengklaim bahwa dia punya batik. Nah sekarang kalau Pancasila, bayangkan kalau ideologi negara itu nanti diklaim sudah dipraktekkan sama Amerika, sudah dipraktekkan sama Malaysia, sudah dipraktekkan sama Inggris, betapa kita tidak hanya kebakaran jenggot, mungkin seluruh tubuh kita akan jadi merasa kebakaran. Nah pemirsa, padahal Pancasila itu sudah merupakan formulasi yang dipikirkan oleh para fondivatus kita, mulai dari Pak Muhammad Yamin, Bung Karno, dan tokoh-tokoh yang lain, itu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah bentuk negara sosialisme Indonesia, meskipun faktanya adalah itu adalah negara kesejahteraan, negara welfare state. Maunya fondivatus kita mulai dari sosialisme menuju ke Pancasila, menuju ke welfare state. Meskipun yang terjadi sekarang, kita justru malah mengarah jauh ke kanan, yaitu kita ke kapitalis. Nah, ini tentu saja kita sekarang salah arah. Ini harus dibenahi. Tiap tahun kita harus selalu mengingat, diupdate kembali, dicuci kembali kalau kita lupa tentang Pancasila. Melalui proklamasi Undang-Undang Dasar 45, kita harus berusaha untuk mengamalkan, untuk terus mensosialisasikan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah pemirsa, sebetulnya ada keresahan di kalangan masyarakat bahwa sekarang ini di sekolah-sekolah tidak pernah diajarkan tentang Pancasila. Bahkan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi nyaris dilupakan. Bahkan organisasi-organisasi kemahasiswaan di sana tidak pernah juga bicara tentang Pancasila. Padahal mahasiswa adalah nanti yang membawa estafet, tongkat estafet kepemimpinan negara ini untuk membawa ideologi bangsa, untuk membawa dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini tentu saja ironis. Dan ini harus dirubah. Undang-undang sistem pendidikan nasional yang namanya Sisdiknas itu harus diubah kembali, yang mengharuskan Pancasila ada di sana. Sehingga lalu ada keharusan di perguruan tinggi, termasuk di SD, SMP, SMA, itu diajarkan lagi Pancasila. Karena seperti Anda ketahui, juga teman-teman ketahui, tetangga-tetangga kita ketahui, bahwa Pancasila selama ini memang tidak dipraktekkan. Dan selalu dipertontonkan oleh para pejabat kita tentang
penyimpangan-penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya punya pengalaman yang sebetulnya dalam hati saya berpikir bahwa di Jepang itu, wah ini dipraktekkan Pancasila kalau gitu di Jepang itu. Karena di Jepang itu ada ketika seseorang itu tidak punya uang untuk melahirkan, itu dibiayai oleh negara. Kalau di Indonesia itu belum disentuh, padahal dalam salah satu pasal dari Undang-Undang Dasar 45 di sana disebutkan bahwa fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Dan juga banyak pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang sudah bagus, tinggal dipraktekkan saja. Cuma selama ini semakin luas atau semakin lama semakin tidak dipraktekkan. Bahkan boleh dikatakan sistem yang dikembangkan itu awur-awuran. Nah pemirsa, melalui forum ini saya ingin terus mengajak saudara-saudara semuanya, meskipun saya juga sebetulnya agak pesimis juga, meskipun pesimis itu adalah sebuah optimisme. Optimis bahwa itu tidak berhasil. Karena memang kalau pemerintah selama ini tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan yang ditunjukkan adalah penyimpangan-penyimpangan, itu sama saja kan membuat orang jadi pesimis. Bahkan sistem kemasyarakatan kita itu pun juga banyak yang menjauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita cermati pemirsa, Bung Karno sebagai penggali, sebagai pencetus yang juga dilengkapi atau disempurnakan juga atau didiskusikan juga dengan para pendiri atau para founding fathers kita, para tokoh-tokoh kita untuk menggali Pancasila, itu sebetulnya sudah mendudukkan tonggak, sudah mendudukkan fondamen yang kuat tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan jangan lupa, Presiden Soeharto dengan segala kekurangannya, dia berusaha juga menerjemahkan apa yang sudah ditonggakkan, apa yang sudah difondamenkan oleh Bung Karno. Pak Harto berusaha memformulasikan melalui konsepnya Orde Baru dengan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Meskipun dalam prakteknya yang terakhir dia memang kita saksikan menyimpang juga akhirnya, tapi secara konseptual beliau sudah benar bahwa dia menginginkan adanya pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maka lahirlah semacam lembaga-lembaga BP7, badan yang mengurusi tentang penataran P4 dan sebagainya, termasuk penataran P4. Itu juga dilakukan di semua instansi, di semua lini. Bahkan semua organisasi itu harus berasas tunggal Pancasila. Nah, itu sebetulnya sudah benar arahnya. Cuma pasca Soeharto itu tidak ada konsep yang jelas terhadap Pancasila.